Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, high job lovers, dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Heiko van der Vecken. Inilah alasan Heiko posting foto kebersamaan dengan Lorenzo bersama teman-temannya. Nah sahabat, untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijab Lovers, inilah alasan Heiko posting foto kebersamaannya dengan Lorenzo. Di sini Heiko mengungkapkan bahwa kebersamaannya dengan Lorenzo semata-mata menjadi penyemangat dalam proyek terbaru Heiko. Karena di sini Heiko mempunyai proyek terbaru bersama Lorenzo Abraham. Dan tentu saja kebersamaannya dengan Lorenzo selalu diposting ya sahabat, karena seperti yang kita ketahui bersama, Heiko van der Vecken ini adalah sosok wanita yang sangat sibuk ya, dan akhir-akhir ini banyak sekali proyek-proyek terbaru yang mana bukan hanya photoshoot saja ya, tapi di sini kita lihat proyek terbaru Heiko pun banyak sekali, bukan hanya sinetron tapi video klip atau foto model juga. Dan ini tentu saja membuat Heiko van der Vecken harus bisa sharing dengan lawan mainnya. Kebersamaannya dengan Lorenzo semakin hari semakin dekat ya sahabat, dan ini menunjukkan bahwa Heiko van der Vecken ini memang sosok wanita yang mudah bergaul ya. Dan di sini kita sebagai fans Heijob cukup mengenal karakter Heiko nih, yang mana sosok Heiko ini adalah sosok wanita yang sangat bersemangat sekali. Apalagi seperti yang kita ketahui ya sahabat, Heiko van der Vecken ini sekarang sudah jauh dari Rangga Ajob. Ini otomatis ya Heiko harus dapat teman baru nih yang bisa sharing dengan dirinya. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, kebersamaan Heiko dengan Rangga Ajob sekarang sudah tidak mungkin ya. Karena ya seperti itulah, Rangga Ajob sekarang sudah dapat pengganti yang baru yaitu Catherine. Jadi otomatis Heiko di sini harus bisa memilah-milah mana teman yang bisa diajak sharing dan mana yang tidak bisa diajak sharing. Seperti itu ya sahabat. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan Heiko van der Vecken ini mendapatkan teman yang sejalan dengan dirinya. Otomatis ini harus membuat chemistry dulu ya sahabat. Dan kebersamaannya bersama Lorenzo inilah yang membuat banyak fans bertanya-tanya apakah Heiko ini mempunyai hubungan spesial dengan Lorenzo. Kita doakan saja yang terbaik buat Heiko van der Vecken. Nah sahabat, bagaimana pendapat kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini bagi kalian yang baru bergabung. Tujuannya agar kalian semua mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke sahabat Heijob Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.